Individu yang lahir pada tarikh atau tahun yang sama dengan kemerdekaan negara sememangnya mempunyai semangat patriotik tersendiri. Begitulah yang dirasai pesara komando yang dikenali sebagai Mat Dekat sehingga ke hari ini. Wartawan Nur Syahana Kamarudin ada kisahnya. Saya lahir je, orang kampung dah panggil adik-beradik, mak bapak saya panggil Mat. Ini, dia panggil Deka je. Mat tu tak ada lagi. Mat ni ada, saya masuk askar baru ada Mat. Baru ada nama Mat Deka. Pasal saya nama Ahmad, Deka tu, dia sambung je, Mat Deka. Sebab itulah nama saya kekal sampai sekarang ni. Orang tak tahu nama saya ni yang sebenarnya. Pegawai Warren Dua Bersara Nur Muhammad Ahmad, 65 tahun, lahir pada tanggal 31 Disember 1957 di Kampung Teluk Bakong, Lambur Kanan, Botak. Saya lahir pada 57, tahun 57, iaitu hari kebangsaan kita, hari merdeka. Banggalah kita sebagai orang yang lahir pada hari itu dan kekal nama merdeka itu disingkat jadi Deka sehinggalah sampai sekarang ini. Tidak hanya pada nama, rasa cinta terhadap negara terus dizahirkan apabila memilih menyertai pasukan Angkatan Tentera Darat Malaysia TDM pada tahun 1976. 22 tahun menabur bakti, sudah pasti pelbagai peristiwa pertempuran pahit dan manis tidak dapat dilupakannya. Satu anggota nama Ghazali, budak Teluk Intan, dia pek belum buka lagi. Dia lalu tempat saya turun tu, terus meletup. Meletup tu dalam pukul 5 petang. Meletup. Tapi terpaksa juga panggil heli. Tapi dia punya kepesan daging ni kita kutip lah. Tapi dia tak ada apa lah. Ya. Saya orang pertama tadi. Yang mendaftar diri. Sebagai ikut pembelasan-pembelasan. Oleh kena apa? Saya orang tua. Bagi semangat budak-budak yang baru berhenti ni. Baru pencin ni. Tengok orang tua pun, masuklah. Mereka mesti minat lah. Bukan sekadar kepada nama, Mat Deka telah membuktikan tanggungjawab sebenar sebagai rakyat Malaysia yang boleh dijadikan inspirasi kepada sesiapa sahaja. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-65. Nur Syahana Kamarudin, RTM.